itu ada masalahnya tuh tadi itu hilang itu. Ternyata ada berapa tadi? Tiga ya? Oh lu enggak mau ya tadi? Kuahnya juga enak kan? Masa sih? Jadi yang ini aja lah. Yang gede. Mantap. Bau kambingnya nggak berasa. Kayaknya kopinya belum ini deh. Kopinya. Kasih kirim tok muli tok, kasih kirim pula tekan tok muli tok. Nanti ini punok petir nih uli ini. Nih menu apa nih Pam? Menu requestan bendeng. Requestan bendeng uli goreng. Tak uli minta lontong. Aku mau ngapain dong? Bawa berapa pak lam? 3, 4. Wih, 4 bro. 4 biji. Ulinya super ini. Uli pondok petir. Mana bang yang buat balik sendoknya nggak ada? Ini sendok. Namanya. Masak di rumah ke 8. Kagak gelapin. Tapi penuh penerangan. Oh. Lampu gantung. Lalu pegang ini. Lengket pasti nempel. Iya. Inilah apa ya, momen goreng uli begini nih pasti lengket nih. Nunggu kering dulu, latih kesabaran. Bukan mancing doang, latih kesabaran. Pengen makan uli juga latih kesabaran. Janda kita nih kelamaan. Kalau batuk mah nyampe baik kalau batuk. Iya, batuk. Uli. Apa itu? Itu apa ya? Uli apa? Garang. Iya, uli gasam. Uli garang. Kalau memeng ya. Kayak daun pisang. Pokoknya jelek-jelek, bimbing air buang. Bro, selamat pagi bro. Sekarang jam 7:30. Ini kita baru videoin lagi. Tadi habis minum jahe. Ngobrol-ngobrol bentar. Ini lagi bersihin penggorengan nih.
malam lupa dibersihin, direndam. Nah ini suasana pagi di Lembah Pasir Sumbul. Lokasinya itu di Ciloto, masuknya Kabupaten Cianjur. Ini cukup ramai hari ini, hari Sabtu. Kemarin kita keme dari Jumat. Jumat malam nyampe jam sekitar jam 2-an. Nah, ini ada kurang lebih 20 lebih tenda. Hampir sekitar 25 atau 29 tenda. Tempatnya itu luas sampai ke sana mungkin. Sudah sana. Oke, ini kita lihat suasana pagi di Lembah Pasir Sumbul. Nah, ini suasana pagi di Lembah Pasir Sumbul. Tempat keme itu sangat luas. Nah, di sana itu ada toilet sama musola. Di pintu masuk loket pembayaran. Terus di sebelah sana juga ada toilet. Untuk di sebelah sana ada toilet juga. Ada berapa lam toilet? 5 pintu ya? Ya. 5 pintu sebelah sana, saya kurang tahu. Nah ini sekelilingnya tuh, sampai ke atas. Toilet itu ada dua tempat, di dekat pintu masuk sama di tengah sana. Jadi cukup banyak sih toiletnya. Keren, biaya parkir itu 15.000 sama tiket masuk. Tiket masuk 35. Jadi total 50.000 per orang. Nah, ini tenda kita ini. Ini biasanya kita keliling-keliling ini kayaknya. Masih satu lokasi sih, nggak jauh. Cukup ramai di sini. Banyak yang foto-foto. Kita coba ke sana jalan. Thank you.
lauk bae gitu lah. Nah, ini ada aliran sungai kecil ya. Bukit Ken namanya. Bukit Ken. Untuk penyewaan tenda juga bisa di sini. Jadi yang nggak mau bawa tenda, mau terima jadi bisa di sini disewakan. Ini kayak kosong ping tendanya ya, belum ada orang. Ada buat ini kali peserta, ada yang booking. Dia diriin doang di sini. Kalau udah ada mah pasti rame. Bersih Lam. Hah? Bersih pancinya. Bersih. Yang tadi ya. Yang ya itu. Oh. Wih, mantep. Sekarang apa Lam? Domi bos tuh. Apalagi selera tuh dong. Yang instan-instan yang begini. Iya, iya, iya. Posisinya jauh dari rumah. Iya. Kak, Kak Salwa, mana nih Kak Salwa? Nasinya keluarin Kak. Makan Indomie Kak Salwa. Korek. Om Beme mau makan. Batok nanya lagi. Lu udah bilang? Udah, gua kirimin foto aja. Kan jelas tuh. Apa tuh? Pasir sumbul. Oh, iya. Di tas nak, yang di depan
Baru jalan dia, iya. Iya. Ini masih dimakan orang nih. Baru salah mencari yang fresh-fresh aja tuh. Iya, gua buang. Kalau ditaruh di keringin, dia mati tuh, Beng. Taruh di matahari, Beng. Ulinya, Beng. Uli, keluarin, Kak. Ini di sini. Oh, itu. Iya, kalau ini jemur juga anginnya dingin, anginnya. Lu taruh mana sih, anginnya dingin, lah. Tuh, gantungin di situ, tuh. Matahari. Tapi, emang kayak di kulkas, awet. Iya. Nggak bakal basi. Nggak bakal basi. Emang tadi lontongannya masih legit, ya, Beng? Iya. Senang. Iya, masih enak. Kalau enggak mau ntar gue bawa. Bini gue doyan banget. Iya, bawa. Kalau enggak habis bawa. Bawa. Satu-satu, man. Beng. Iya, masih aja gue bilang. Gue enggak bawa lagi. Tapi emang cocok ini lah, bener lah, mantap banget dah. Iya. Emang kurang ini ya, kurang keras ya. Masih baru, soalnya. Nah, next kalau misalnya kita bikin acara kayak begini lagi, gue kan bini gue, yo maaf ya, kan gue bilang bun bikin kalau nggak dari Selasa Rabu, jangan Kamis Jumat kita mau bawa, kan kalau misalnya Rabu dia udah mulai mengeras tuh, Beng, digoreng juga enak gitu loh, kagak dua hari ya lam, paling ini ya, paling nggak iya dua hari sebelumnya ya, iya dua hari sebelumnya, jadi udah mulai dipotong itu udah misah, itu mesti nyampur, digoreng makin nyatu deh. Yo maaf yo kamu. Oke, mungkin segini dulu video pagi ini. Kita mau nyarap dulu, mau masak-masak. Sampai nanti siang. Nanti kita videoin lagi. Ya, mungkin nggak banyak videonya di camping Pasir Sumbul. Ya, karena lokasinya kita mau explore. Ya, sekitaran sini aja sih. Tadi yang udah saya videoin, ya mungkin ntar siang lagi kalau ada yang bagus di videoin lagi. Oke, kita mau masak-masak dulu.
Di situ plastik ini gula ya sama gula ya teh tawar enak sih teh tawar enak bon sini bon gua mau survei ini tanah terbuat ini pos 2 pos 2 pos 2 apa nih alhamdulillah kedatangan nih gue disusulin batok kasihan terpendek lantih tuh sama bininya no sama istrinya no lagi kena no adi mau baju jauh izin ya bro ya iya salaman lagi kita ya, udah jauh izin mana kopinya baru itu belum masak bini gue ngarep bini gue ajak kemari ngapa-ngapa ini temen-temenan bini gue mau diajak ngajak tau takut kali kan mengenang masa muda mencurigakan apa mencurigakan kagak sih emang gue ajak enggak bisa kan dia kayak mau kalau kagak mau ya gue jalan dewe oh gue ngajak si Patra gitu banget jahe pop hah jahe jahe kopi assalamualaikum kopi aja beng jangan jahe beng tiga doang iya dalam satu dalam satu orang bini lu mana war hah bini lu mana lah kalau bisa lah bukannya ngikut bini lu ngajar gak bisa ngajar lagi ada ini hah nggak bisa lagi ada urusan yang penting job biasanya mau gua ajak nah iya makanya biasanya gua ajak kalau ini orang dia lagi ada kerjaan inilah itu no mas bawa ganteng ah situ duduk si duduknya jangan tahu. Situ bu eh duduknya kamu jangan situ sini duduk mana oh lihat duduk di dalam itu kalingan itu mah kalingan tenda buahnya tenda bocah lagi. Lagi pipa ya. Pipa. Lu malu-maluin gua aja. Enggak apa-apa lah. Iya, orang gua tungguin ini bocah udah punya tenda kali ya. Ngomong-ngomong gua udah kali aduh. Makanya gua bingung. Ntar gua buat tenda war. Nah, itu tendanya muat berapa? Gua berdua ntar sama anak gua dia bilang, "Wah, ya udah berarti gua bawa yang kecil aja dah yang ini." Itu. Ya habisin tuh. Kopi lu. Mana? Sama banyak banget, Bob. Iya. Sampai Indomie. Ini masih ada kopi lu? Masih ada. Sampai Indomie. Nah, itu gelas. Mbak kopi, Mbak? Iya. Jahe. Boleh. Tuh, tebakin dulu gimana gitu. Bukanya nih Samsung yang sekarang? Hah? Buka nih. Ini. Ini kan ini. Sampah kiri. Masih siang, Pak. Dede kemarin. Lembah pasir sumbul. Siap.
Next kita siap kemana pulang. Lagi War? Ya, siap pulang kakak. Dua mobil habis ya ini botol. Iya. Lanjut ya Pak, ya Pak. Ya, makasih banyak ya. Ya, makasih ya. Selamat ke Pak. Ya. Hati-hati di jalan. Iya. Ayo. Si Pak. Enggak. Enggak ada burung ini sekarang mah. Pas pagi-pagi. Oh, pagi. Pagi ngapain? Banyak, no. Nah ini musola, tuh di sana ada warung. Ya kita mau arah pulang. Tadi nggak di videoin bongkar tendanya, karena udah mendung. Jadi ini langsung kita trek perjalanan turun ke parkiran. Nah tuh banyak monkey-nya tuh. Oh masih banyak. Oh. Ore masuk YouTube. Wah. Pindah rumah. Aduh. Pulang lah. Kentut lu bau tok. Parkiran sekitar 5 menit ke bawah dari lokasi camp. Mana sore? Dan ini bawah. Nah, ini view-nya. Tuh jalan raya puncak setelah botol kecap. Aduh jalan raya. Thank you.
Oke, kita sampai di parkiran. Nah, itu dia. Oke, mungkin sampai di sini camping ke Lembah Pasir Sumbul. Sampai jumpa di camping selanjutnya. Terima kasih udah nonton di channel YouTube Ari Borat. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat titiknya.